Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Jari Kreasi. Nah, sahabat Jari Kreasi, saya akan menunjukkan pada video ini bagaimana tutorial menggunakan mini grinder molar. Ini mini grinder khusus untuk membuat kaligrafi di pipa PVC atau berbagai kreasi tangan. Kali ini saya akan tunjukkan cara memasang aksesoris mata yang telah disediakan oleh mini grinder. Ini kita pasang dulu mata daripada mata ukir. Ya, saya berkreasi. Nah, kita kunci dulu. Kita periksa untuk kenyamanan kita bekerja. Ini untuk menentukan kekuatan daripada mini grinder itu sendiri, ataupun kita mengencangkan atau mau kita bisa kita minimalkan berapa kekuatan yang kita butuhkan ya. Nah, di sini ada tombol on and off. Nah, kita tekan, kita hidup. Nah, kita tinggal mengatur volume kekuatannya. Nah, ini ya, sahabat kreasi bisa tentukan bagaimana yang sahabat kreasi mau ya. Ini akan saya contohkan sedikit saja. Nah, ya. Ini mata untuk mengukir. Sekarang akan kita ganti dengan mata untuk membuat berbagai payas lubang di pipa, seperti yang saya contoh seperti ini ya. Dengan mata ini aja ya. Contoh bisa variasi, bisa mempraktekannya lumayan. Ini misalnya kita buat lubang seperti ini ya, bila bertemburkan bisa juga, mau separuh bisa juga. Nah, ini begitu kita pasang lampu dalam, dia agak meremang ya. Ini kita tembuskan. Oke. Nah, seperti ini. Kita matikan dulu. Lalu kita ganti dengan mata untuk memotong pipa ya. Ataupun memotong berbagai media seperti untuk memotong ya. Contoh seperti ini. Nah ya, ataupun ada dengan langsung potong. Nah, gini ya. Dan banyak ini aksesori mata yang disediakan waktu kita memesan mini grinder merek molar. Ada 3, 4, ada 3, 10 mata ya. Terima kasih. Dan ini untuk pemasangan daripada mata kulit sendiri. Oh, 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 oh
saya juga mendapatkan ini sekitar ada masalah saya kemarin 10 juta saya dapat.